بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا فهما، واجعلنا من الراشدين، والحقنا بالصالحين، وامتنا مسلمين، وادخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله كما قال سيدنا المكسف pada ahli majlis di masjid at-taqwa ini. Alhamdulillah ketua kita Buya mari pada malam ini, insyaallah ahli-ahli kampung dan ada ikut apa dia panggil dah ni, live shot. Nah, live shot. InsyaAllah, alhamdulillah kita banyak berterima kasih dan berhamdalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang banyak ni. Jadi insyaAllah pada malam ni, sebelum pada Baisha ni, Baisha kita besta dah. Besta pasal kita sambung pula insyaAllah. Mengenai apa yang berlaku dalam masa 2 bulan dah ni. Dekat 2 bulan dah. 50 berapa dah? 50. 50 sampai 59 dah. Kalau kira 47 ni tak? 47 lepas ni. Ni 4 berapa dah? 10 hari dah. Nah, jadi dekat dengan 2 bulan dah lah. Nah. Walaupun learning tu katanya dia berhenti start 4-5 hari ni. Lepas tu tak lama ni. Habis dah apa ni? Habis. Habis masa dah ni. Habis masa dia panggil tawela. Extra time. Tawela. Dulu 4 hari, lepas tu minta pula 2 hari. Lepas tu kak nanti nak gomor pula lah. Gomor tu jadi di celah-celah 4-5 hari ni pun duduk mengarut sok medah, duduk berlaku tu, berlaku pertempuran, duduk hidup igak, hidup bong, hidup bede, balik pihak Yahudi. Banyak. Tapi jadi kita harapkan semoga Allah memberi keselamatan kepada ahli Gazah semua. Dan Allah SWT memberi satu petanda apa dia pun kudrah Allah SWT dalam masalah nak menghancurkan satu-satu ummah yang berpijak di atas kezaliman, rampasan, rompokan, bunuh, racun. Nah, lagu tu ya. Tak ada satu bangsa pun yang lebih kejam, lebih zalim, lebih daripada bangsa yang dinamakan al-Yahud hotlanilah, hotduk di Israel. Ada dah. Nah, kita duduk baca sejarah Cinonya, Mogolnya, apa lagi. Macam-macam. Tatapnya. Nah, tu. Tapi tidak sebengis. Tidak sezalim dan tidak saya panggil sekejam dengan makhluk yang bernama Al-Yahud di Palestin. Dan dia tidak ada satu bangsa yang dikutuk, dibenci, dicemuh. Nah, dimaki oleh umat manusia seluruhnya. Nah, tak ada lagi orang yang duduk marah Sute dunia ni yang banyak lebih daripada al-Yahud dah ni. Kita tak kira orang Islam. Orang bukan Islam. Sebab tu kita tengok dalam berita lah. Perdana Menteri Spanyol, mana lagi banyak lagi, negeri-negeri. Yang mari duk kecek perasaan yang tidak puas hati dengan tindakan puak-puak Yahudi ni. Rakyat-rakyat sama telah lah. Di Amerika, di London, di Perancis, di Jerman, di Afrika, Jepun, macam-macam lah, setiap dunia. Ini Allah Subhanahu Wa Taala dia duduk mengatur lah, duduk mengatur bumi ni. Dia mencampak perasaan hati orang yang manusia, fitrah manusia ni benci kepada kezaliman. Benci kepada kezaliman. Terutama doa-doa, pokok kita doa-doa belakang. Nah, tiap-tiap hari tak berhenti-henti ni dalam masa 60 hari ni. 24 je orang Islam duduk doa belaka.
Pok-pok kita kalau tak berdoa hati kak, teruk, tak perlu, tak boleh masuk. Kita cuba masuk dalam senarai orang yang berdoa dengan orang buat zalim. Doa sebaris, dua baris, tak apa. Doa ni Masya Allah, dia silah, silahul mukmin. Silahnya paling tajas. Kalau Allah nak terima hak siapa, tak tahu. Nah, itu dia. Jadi, doa ni penting. Allahumma ahlikhum, Allahumma syatid syamlahum, wa farrik jamahum, wa zalzil akdamahum. Allahumma ja'al tadbirahum tadmiran alaihim. Jadi banyak kita boleh, tapi boleh satu sujud sekali kalau tak se apa dia kunut dalam sujud. Wa ja'al tadbirahum tadmiran alaihim atau tadmirahum. Kamu jadikanlah perancangan mereka itu sebagai nak menghancur, sebagai penghancuran kepada mereka. Hak tadbir mereka tu untuk nak menghancurkan kita ni, we jadi klik kepada menghancur mereka. Wa arina fihim ajaiba qudratik, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami keajaiban kudrahmu, ya Allah. Kudrahmu boleh buat berlaku ke pada umah-umah sebelum pada akik bombing hidup talangi remah mari. Boleh buat selai bombing duk buat dah. Hidup tergelar dalam air boleh buat dah, macam-macam, hatta nyamuk, hatta lalat, hatta gapo, macam-macam. Apa dia belalai hidup mengenak pada Fak Fir'aun. Fir'aun sendiri. Dan Namrud mati dengan nyamuk. Ya. Namrud mati dengan nyamuk. Habis. Dia mati dengan nyamuk. Pening pala kapal nyamuk masuk dalam hidung dia. Hidup korek habis sampai ke telinga, sampai ke otak. Ubah ping mati dengan itu. Mati dengan nyamuk. Tuhai duk ayat kata, dia jadi Tuhai tu. Duk mengaku dia jadi Tuhai. Fir'aun pun sama juga. Mana siapa yang paling gagah perkasa lebih pada Fir'aun. Tapi dia ditenggelamkan dalam air. Duduk dalam air, gelap. Lemah. Mati lemah. Sepengah budak umur 9 tahun, 8 tahun dia. Mati lemah. Tak ruak, lemah. Korun, Namrud, apa dia lagi. Korun, apa semua. Duduk gelap dalam bumi. Macam-macam. Dan manusia yang sekarang ini pun supaya. Manusia yang turah, yang zalim. Allah, siapa-siapa baca sejarah Mustafa Kamal Atatürk, kita boleh tahulah bagaimana seksa dia ni nak mati. Kamal Atatürk di Turki ni. Pada asalnya orang pakat duduk akik dia, kata jadi bapak kepada revolusi, kepada ketua merdeka Turki. Pakat kena tipu belaka. Bukan orang Turki saja, bukan orang tempat kita saja, orang Turki sendiri kena tipu. Orang Turki sendiri kena tipu dengan permainan demo ni, dengan permainan musuh-musuh Islam ni. Allah, sebab tu pak kita nak tengok, nak ngaji bab Ghazah, ngaji bab Palestin. Palestin Ghazah ni halus ya sikit. Hak lain pun cerita tu lah ya, cerita tu lah duk main. Yang duk main beribu-ribu tahun lagi dah. Terutama sejarah kisah Nabi SAW dengan puak-puak Yahudi, dengan puak musyrik. Kita baca belakang. Kita dengar belakang sejarah-sejarah. Lepas tu, hak mari hak di Mustafa Kamal Atatürk ni, orang yang paling jahat, orang yang paling benci sekali kepada Islam, tiba-tiba mari nak duduk balik Islam, lepas tu nak musuh dengan penjajah Inggeris. Dia buat jadi lagu tu. Mustafa Kamal Atatürk. Dia buat cerita, pandai, siapa pak kita punya letak anak Mustafa Kamal masa tu. Ujur buya tak ada maju gitu kata. Kalau buya maju, tak anak nama Mustafa Kamal. Orang letak nama Mustafa Kamal, orang maju pada masa dulu. Orang baca berita, baca surat khabar. Baca surat khabar je lah. Radio kadang-kadang boleh dengar dah. Kerana semua dunia Islam terutamanya tertipu dengan syaksiah dan kepimpinan Mustafa Kamal Atatürk. Kenapa? Sebab dia hidup perai dengan Inggeris, perai dengan Perancis, perai dengan Itali. 4-5 negeri. Hak mari duduk jajah Turki itu, dia boleh hambat sekaligus. Sedih. Hamak lari dari poket pokok demo ni. Sedangkan sebelum pada ni ulama orang jual gapo pergi nak hamak pokok Inggeris tak leh. Tiba-tiba Mustafa Kamal mai sore lari pula. Allah Inggeris Allah. Tengok. Inggeris Allah. Siapa Inggeris kah tu? Inggeris tekah tu ketua dan orang panggil negeri yang benar perang dunianya pertama. Songkam lok kang tindeng siapa benar Inggeris. Inggeris benar. Lepas tu dia peracuk Usmania. Bila berhenti 1917 tu. 1917 tu
berhenti Perang Dunia yang pertama. Mustafa Kamal boleh hambat Inggeris tahun 1923. Bangkit buat jadi satu negeri Turki yang merdeka. Saltanat Turki. Mustafa Kamal, apa? Dia boleh halau, boleh hambat habis. Apa dia musuh-musuh Islam, terutamanya Inggeris dan 4-5 negeri lagi pada masa itu. Hebat ah. Jadi orang Turki, oh tergila-gila. Pujanya Mustafa Kamal. Bukan orang biasa, tapi tok-tok guru, ustaz-ustaz, ilmuwan, semua pakat puji kepada Mustafa Kamal Ataturk. Lepas tu dunia Islam ni, tak ada orang dah. Nah, apa dia, siapa kau di Mesir ni? Apa dia? Muhammad Iqbal. Mesir ni, Muhammad Iqbal ni, itu sore lagi. Apa dia, saya said. Syair orang Mesir. Qabla al-Aqad. Jadi dia mari bangga dengan Mustafa Kamal Ataturk ni, dia banding Mustafa Kamal Ataturk ni serupa dengan Khalid bin Walid. Dia ni. Khalid bin Walid, dia tahu Khalid bin Walid Turki. Datanglah ke Turki untuk nak mengingatkan kita kepada Khalid bin Walid di negeri Arab pada masa dulu. Pas gapo berlaku? Boleh Ustaz Mustafa boleh merintah Turki? Dia peracau habis Islam. Gapo saja Islam di Turki, dia peracau habis. Perak habis dalam masa dia duduk merintah. Dia merintah dalam masa 10 tahun lebih-lebih, dalam sekitar 15 tahun. Mati. Mati dia pun mati pelik dalam sejarah. Semut gatal, bang. Semut merah. Habis setiap tubuh. Panah, terjuk, beradu, tak tahu lagu mana. Siapakah ada setengahnya? Wagi dia, orang wagi dia di pulau, di pulau takutnya dibunyi oleh rakyat yang di rumah di Istanbul, takutnya bunyi beradu dia. Kerana apa? Seorang yang mendakwa Islam tetapi pada hati dalamnya benci pada Islam. Tak se dengar suara bel, tak se dengar orang baca Quran, tak se tengok orang pakai hijab, berjanggut, pakai piah, pakai oh dia murih sungguh. Bawa dia jadi besarlah. Kerja dia tak ada muka lain. Hidup masuk duduk. Orang semaya masuk duduk. Orang gerak haji masuk duduk. Nah, katup habis pondok-pondok sekolah-sekolah agama. Buat masjid jadi gereja semula. Nah, masuk Kamal Ataturk tu. Mustafa nama. Kamal lagi. Nah, Ataturk ni pok bagi Turki. Dia bukan orang Turki. Bukan. Tapi dia ang. Tuan yang kata dia ni jadi bidakong Turki. Rupa parah dia ni tak serupa dengan orang Turki. Siapa kalau ni? Bukan dari Turki. Tapi nak ayat kata permainan barak-barak ni, dia cuba nak buat apa? Buat pemimpin palsu. Sang punam complong. Itu kita kena baca pada dulu lagi. Itu dia. Sebab tu malam ni Allah orang duduk nego dengan plaster ni banyak. Nah, dulu deko ha Mustafa Kamal. Habislah ceritanya. Kita nak baca sejarah Kamal, Mustafa Kamal pun tak ada dah. Tapi tak apalah, habis cerita dia. Mut, lekor lah, cop, lekor lah. Habis. Habis siri dia. Lepas pada tu, saya nak rekah-rekah sikit. Lepas pada tu, mari Khomeini weh, mari Khomeini. Itu dia punya ada, saya ada. Lagu mana Khomeini kata, tahun 1979, dia buat revolusi di Iran. Dia putus Raja Shah. Kemudian dia lantik diri dia jadi pemimpin tertinggi di Iran. Lepas tu dia tukar nama Jumhuriyah. Al-Jumhuriyah tu. Apa? Al-Islamiyah. Al-Iraniyah. Itulah lebih kurang. Republik Islam Iran. Republik Islam Iran. Islam. Boh Islam tu. Bukan Tamadah pada masa tu. Arab semua duduk istiraki lagi. Duduk komunis lagi. Libya siapa kah ini? Apa dia panggil? Libya. Daulah apa? Al-Libiyah, Al-Ishtirakiyah, Al-Uzma, gitulah lebih kurang. Lah ni nama dia, nama Libya lah, nama negeri Libya sebenarnya. Negeri Libya apa dia sosialis yang besar, tijingjai. Nama lah ni, tak tukar lagi nama Ishtiraki dia tu di Libya. Ishtiraki apa Ishtiraki? Komunis. Libya komunis. Ishtiraki. Sangkomnium lah, sangkomnium. Tapi pada masa itu 1979 di Iran letak nama Islam, Jumhuriyatul Iran al-Islamiyah.
dengan tuap janggutnya, dengan kain serbainya, dengan perudah, dengan apa semua, dengan jubah kain tek. Allah. Lepas tu dia pun nak perang dengan Amerika. Allah, mula-mula. Bila dia jadi tu, dia kata, syaitan akbar. Amerika ni ke satan tijing jaya. Ya? Satu. Yang kedua, kita kerja kitanya ialah di Israel. Kita akan hapuskan peta Israel. Berapa tahun ni? 1979 dah. 1980 lah ni. 2023. Maknanya 40 tahun dulu. 40 tahun dulu. Iran nak hapus peta Israel. Allah. Lepas pada buah hapus. Mula-mula dia perang. Perang kau. 1980. Perang siapa? Perang dengan Iraq. Lama mana? 8 tahun. 1980 sampai 1988. Perang yang paling panjang sekali dalam abad ni. Perang tak tahu lagu mana. Perang haji hacu. Hacu. Hacu balik Iraq. Tak tahu lagu mana. Dunia-dunia Islam pun pakat sokong Iraq kerana takut pada Iran. Hacu tak tahu bila lagu mana. Duit, minyak, duit, gas. Kapan semua hidup turun modal. Sokong pada Iraq. Akhirnya, Iran kena sekat. Tu, boycott. Siapa sekat? Amerika boycott. Gapo maksud boycott ni? Tak boleh sign. Sute dunia ni. Tak boleh sign dengan dia, tak boleh nego dengan dia, tak boleh hantar barang ke dia, tak boleh sang barang dia mari. Tak boleh. Dengan berah, dengan ubat, dengan apa. Tak boleh hantar kepada Iran. Banyak tahun. Boycott. Siapa yang boycott? Amerika. Tiba-tiba hari ni, bopoh kelik khabar mai. Oh, Iran pergi duduk meretoh habis sute negeri Islam. 4-5 negeri Islam. Iran boleh meretoh habis. Anak tak ada? Mula-mula dia perak Iraq. Dia pergi di Lebanon. Dia masuk Syria. Dia pergi di Yaman. Paling kurang sekarang ni, Iran menguasai 4 negeri Arab. Negeri Arab tu. Iraq, Arab. Pergi di Lebanon. Mari di Syria. Mari di Yaman. 4 negeri ni, dia meretoh. Sombong 100%. Dia merata, dia panggil ibu kota lah, ibu-ibu kota mengeluang. Dia merata. Lagu mana ni dia duduk sekak, duduk apa semua tiba-tibanya naik guh sekali guh. Lepas tu naik pun naik sekali dengan peramanu, sekali dengan nuklear cukup nak habis. Nah, mari duduk ugut negeri hak jiran ni. Arab Emirates, Kuwait, kota Saudi sendiri ni. Baru-baru ni, kata tahun-tahun kita ni Arab kita. Negeri Saudi sendiri duk kena bang di Husi di Yaman. Apa dia kapal terbangnya, airportnya, perahu-perahu dalam laut apa semua duk kena bang dalam tu. Oh, saat ni kata kena perang. Saat ni kata kena boycott. Tapi bagaimana Iran mempunyai kuasa mutlak di Timur Tengah hari ni, bulan ni. Ingat moleklah. Tak takut lebih lagi. Oh, jadi itu adalah satu tersedih. Nak mengelabui mata manusia kata depan dia mau buat musuh tapi dia mau mari jabat tangan lek belakang ni tai tu dia mau jabat tangan dia mau hola lagu tu tapi Iran dia orang pakat tahu belakalah ini kata Iran sikit dah dia orang tahu ke apa bongkar rahsia di Syria bang Syria bang ni orang pakat tahu habis apa dia karut dia kerana dia segi sokong Bashar untuk nak apa dia perai orang-orang Islam di Syria. Siapa kau 4-5 juta mati umat Islam. Bahawa dia bunuh habis. Bunuh secara kerja. Mari dengar Bashar sendiri. Bahawa bunuh. Semua dunia pakat mari duduk. Duduk kata Iran ni jahat. Iran pergi duduk mengenak, duduk bunuh kanak-kanak di Syria ke apa semua. Timurnya, apa dia? Masa tu 10 tahun baru ni timbul apa? Timbul ISIS. Allah, timbul ISIS. Jadi Iran ni sekadar pakai serba hitam gitu ya. ISIS ni mari moho hitam, moho Nabi selalu dah Muhammad Rasulullah. Oh, ni sungguh lah. Tak tahu kita kat tanah putih ni berapa orang. Nah. Saya secara peribadi pun kita duduk main dalam Facebook apa semua, oh, banyak budak-budak duk maki saya lah. Oh, Ustaz Mazlan, clear lah. Pen munafik, ada sebut munafik. Sapa kom kafe pun ada. Ada duk kafe. Kita duk kecek lah. Tapi alhamdulillah lah ni ada setengahnya. Pergi duk ngaji di jamiah. Dah sorry, alhamdulillah.
mula-mula kita nak mendekati dengan dia. Jadi mayuhat tu mayuhat sungguh. Dia kata mayuhat sungguh. Mari duduk 4-5 tahun gagal habis mai kerak tekok mari gapo semua. Senyap sampai kahilan ni gapo? Ada lagi? Senyap tak tahu duduk mana. Daripada khalifah boleh meretoh Iraq, boleh meretoh Syria, ada rakyat 4-5 juta, ada duit, ada tentera, ada alat senjata. Lah ni. Ada nampak apa ni? Ada. Habis. Panah dia mamai. Tu nak ayat ni, nak ayat. Kita ni duduk kaji lama-lama dah. Saya orang, di antara orang boleh hadir orang mula-mula. Nah, duduk kecek di parameter pun ada pokok kita. No, sak masalah kecek lagu ni. Ada duduk-duduk belakang. Nah, tu ada gugu kita duduk tak pasti. Kerana dia hidup boleh beritahu hotline. Dia boleh beritahu hotline. Kau kata, dia kata IC dalam mana roh sungguh. Tu kita hidup galer dia. Dia murih. Tu dia panggil ngaji tak sup lah kau tu. Ngaji-ngaji tak habis. Tak dia baca pak tapi. Bahaya juga kita ni pokok ustaz ni pun bahaya juga. Kalau pasal ngaji setapai, baca maklumat setapai ni, dia tak ada, tak ada. Kita nak baca sejarah, nak tengok gapo ni, kita kena tengok nyacai lah mudah-mudah. Tengok nyacai tu, dia nyacai asal dia duduk mana. Dia pusing kok mana pun, akhir dia kena klik di nyacai. Jadi, apa dia, siah kita tahu nyacai dia gapo. Gapo nyacai dia? Nyata dia kafir sahabat. Dia tak percaya Quran. Quran ni palsu nak duk baca lah ni. Di kok ana pun dia kena gitu baik situ. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar, Uthman, Hafsah, Aisyah, semua tu kafir belaka. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Dia celong lah. Masa hari hak Siti Aisyah dia duk ayat atas Siti Aisyah mati hari gapot. Dia celong hari tu. Alhamdulillah Aisyah finnar. Alhamdulillah Aisyah finnar. Alhamdulillah Aisyah duduk dengan aku. Ada dalam YouTube. Cuba tulis. Pokok itu bandar tulis harap. Alhamdulillah Aisyah finnar. Tubik selalu dah. Tubik kegel. Pokok dia duduk proy kek, proy apa dia lukung. Untuk nak tahniah di atas kematian Aisyah radhiyallahu anha. Lepas tu tuduh kepada Aisyah juga. La ilaha illallah. Nah, mek gapo dia tak panggil mek mulut merah, mek kelenyam, mek sofini, macam-macam naudzubillah min zalik. Kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ummul mukminin radhiyallahu anha. Jadi, hatu menyacah dia. Dia tak boleh jadi, dia mengkufurkan Umar. Dia mengkufurkan Umar. Dia tak percaya hadis-hadis Sayyidina Umar. Si'ah. Bunyal Islam wa ala khamsin. Hadis tu. Hadis Jibril. Nah, hadis Jibril hak mari apa tu akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, mal ihsan, semua dia tak beriman. Lah kau tu kan apa? Hadis dua tu siapa riwayat? Diriwayatkan oleh Umar Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kalau dia percaya hadis tu, punah dah. Kaedah ya. Kaedah. Sebab tu dia tak beriman, dia tak beriman. Pah Allah Subhanahu wa taala menentukan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini untuk nak menjadi orang yang buka Baitul Maqdis. Orang buka Baitul Maqdis. Kita tahu dah pada tahun 15 yang diketuai oleh penglima dia nama Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, penglima dia. Patut Sayyidina Umar sendiri pergi terima anak kunci daripada padri dia, ketua padri di Baitul Maqdis. Sayyidina Umar pergi sendiri dibuka. Pergi terima anak kunci. Jadi lepas tu buat perjanjian, dia panggil perjanjian Umar. Siapakah ini masih lagi boleh baca lagi? Gapo Sayyidina Umar dia duduk janji dengan padri-padri puak-puak Kristian. Nah, gapo kata? Banyak. Nah, waqa tu dia panggil gapo, dia panggil band. Waqa 1 2 3 4 di antaranya bebas. Puak Kristian bebas nak beragama dengan dia. Baca gilalah. Nak baca Injil, nak ngajak, tak ada apa. Nah, lepas tu banyak-banyak lagi dia ada kebebasan dalam beragama. Siapakah ini? Dia panggil gereja di Baitul Maqdis ni, dekat sejek apa dia, sejek Masjid Al-Aqsa ni. Gereja besar sekali dia panggil gereja Al-Qiyamah. Hak tu hak beribu tahun. Nah, gereja tu dibina sebelum daripada kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Beribu tahun. Siapakah ini gereja tu tak ada lagi? Di Baitul Maqdis kerana perjanjian Umar. Hey, orang-orang hok kata Islam ni bengih, zalim, mu tengok. Kalaulah Islam tu zalim, maka gereja tu tak tinggal dah, orang bom nama dah. Gereja siapakah ini?
Pak-pak kita ada di Mesir kan, duduk di Lebanon, ditengok di Lebanon, tengok di Syria. Gereja dengan masjid ni bukan berepek dak, bukan duk berepek dak. Jidah dia dinding ni, dinding hak ni sejak, dinding hak balik ni gereja. Bukan duduk berepek tepi tu dak, lekat halu dah. Sedinding. Gereja dengan masjid. Takut tu. Yang ni dia panggil Islam, Islam yang dia panggil Islam hak Rasulullah, Islam hak yang datang rahmat. Nah, jadi mari hak-hak lagu tu. Tapi bo mari dia hak Aisyah ni dia mai dia mai gagal mai pasal jenis kerak tekok mai apa semua. Jadi dengan sebab kejamnya Aisyah ni siapa kau orang terlupa kejahatan hak Syiah hak dok buat di Syria. Dan orang terlupa dah. Apa dah? Tu dia jadi hak tu dah. Tu dia jadi apa tujuannya? Saya nak ayat situnya nak ayat kata kita kena we baca dunia ni we baca cukup tapak cukup pak tapak. Pak tapel, kena baca. Bukan kita nak mai tengok di Gazah, di Palestin sekarang dan ini juga. Jadi, kalaulah sebelum daripada ini orang duduk nego dengan Islam, duduk cari makan dengan Islam, maka lolo ni pun banyak orang duduk cari makan dengan Gazah, dengan Palestin ni. Banyak. Nah, orang duduk nak orang panggil nak dekor Palestin ni Bashar Asad, Bashar ni dia kata dia nak perang dengan Yahudi juga ni. Siapa kelah ni tu? Bashar Asad nak perang, nak buat klik Palestin we jadi orang kita. Pak dia dulu pakai we terus. We Golan, we orang panggil satu tempat Murtafiat, dia panggil Tirab, Sung Golan. We terus pada Yahudi tak ada kena perang dah. Peranglah tapi dia buat bahong. Mai cerita Songkram Hokwan. Pada tahun 1997. Perang. Perang ni hari. Siapa perang balik orang Islam ni? Allah. Paling kurangnya 5 negeri. Hop sah-sah saja. Hop tepi Palestin. Mesir. Syria. Iraq. Jordan. Masuk Lebanon. 5 negeri ni. Lepas tu hop sokong ni. Puluh-puluh lah. Termasuk Arab Saudi. Pakistan. Pakak sokong ni. Alat senjatanya berapa? Banyak Mesir saja tak banyak anak dah. Tentera 500 sampai 600 ribu. Tentera balik orang Arab. 500, 600 ribu orang. Dengan segala kelengkapan tentera. Tapi perang dengan Israel yang pada masa itu tu umur tak sampai 20 tahun. Perang boleh nehri. Tak sampai sangat nehri. Tiba-tiba sutir Palestin ini benar pergi kepada Israel habis. Allah habis pakat lari, Israel pun ambil kesempatan tu meretoh giduk jajah sutir Palestin, 100% daripada Israel berapa puluh persen pada masa tu 20-30%. Dia buat negeri dah 1967 tu maknanya dia buat negeri pada tahun 1948 maknanya berapa tahun tu 10-15 lebih kurang gitulah. Nah, tu dia 1967. Jadi dia baru negeri apa dia Israel sutir negeri Israel duk keliling ngawi Arab tiba-tiba perang nyo bene Israel pula. Sebab gapo? Mudah ya. Ada gapo ya? Tak ada kena duk ikrak. Sebab ketua hak duduk jaga tentera Islam semua tu budak Israel belako. Jadi lagu tu nyo boleh main lakon habis Ipan. Naipon, ผู้ bangkap bangsa, naipan apa semua, budak Israel bih. Termasuk presiden sendiri. Masa tu. Hafiz Asad pada masa tu siapa mai Hafiz Asad? Kita kena kenal tu kan. Nah, pada Jamal Abdul Nasir. Jamal Abdul Nasir yang dia lagak ni, support dengan Kamal Ataturk kan Jamal ni. Jamal Abdul Nasir ni. Pokok kita tak nama juga ni, tak nama anak Jamal Abdul Nasir. Karena wirak buruk kan, wirak buruk. Tiba-tiba dok Jamal Abdul Nasir bukan dia. Orang yang benci pada Islam. Buat perang-perang mari, khosure. Jadi Allah sama. Sekali perang sebucu, sekali perang sebucu, tiba-tiba jadi habis negeri Palestin. Sutir negeri Palestin, nyo boleh meretah kepada Yahudi. Habis. Pada bila? Pada masa 75 tahun dulu. Ya. Dia mari 75 tahun dulu. Dia mari masuk dalam negeri Palestin, lepas tu dia perang-perang, siapa keluar ni pun benar dia sama. Dia boleh masuk meretah di bumi Palestin. 75 tahun baru dia meretah. Tu pun kita kena faham situ. Pak, nak buat lagu mana? Dia masuk dalam negeri ini penuh melakon dah. Kan dengan rakyat Palestin habis dah.
plastik ni, sutir plastik ni, saya dah oyak dah, besar dia hanya taningan naga. Tak masuk jalan. Taningan naga, 1000 lebih. 6000 kilometer, tu ya. Taning 2000, naga 4000. Tu ya. Tu dia besar jalan lah, jalan 4000 lebih ke. Nah. Tapi tak masuk. Jadi, dua cangwak. Dua cangwak ni orang Islam berlaku. Kau sipat persen. Pada masa pula, sebelum daripada 75 tahun dulu. Islam, bila Islam duduk? No, pada masa Sayyidina Umar dulu lagi. Tahun 15 Hijrah, Nabi mati 4 tahun. Boleh buka di Palestin. Lepas pada tu, duduk biak. Masuk Islam, korama, korbanok. Masuk Islam lagi. Jadi, sultan negeri Palestin tu, jadi Islam berlaku. Tu, beribu tahun dia duduk situ. Tiba-tiba dia mau mari 75 tahun dulu. Mari duduk. Lepas tu mari prakak. Kata, ni negeri demo. Orang Islam nak duduk ke mana? Bangun pagi esok jadi negeri demo juga. Bangun pagi esok tak ada negeri. Supaya lebih ada mimpi lagi. Tak ada negeri, tak ada rumah. Nah, mari peracur, orang mari munuh, orang mari bong, orang mari bunuh, orang mari hamak, mari halau, mari hijrah. Pakak kena lari berlaku esok kan? Allah, teruk sungguh. 75 tahun dulu ya. Lagu mana? Mai peracur habis. Taning, sutet taning, acur habis. Lepas tu, peracur, pergi bubuh ke dia. Orang Yahudi. Mungkin negeri yang ada rakyat berlaku dah. Tapi, nak buat lagu mana? Nak buat negeri? Kena peracur, dia tak say kepada rakyat. Dia tak say dengan akidah-akidah jahat mereka. Ya, terutamanya jahat lah. Ha? Akidah dalam telmuk dia tu. Dia rakyat kata, ni orang yang bukan Yahudi ni, anjing babi, kuda, lembu gitu ya. Kita boleh bunuh dia. Kita boleh bunuh. Kalau tak bunuh, dia akan bunuh kita. Waktu dia duduk buh tak mudah. Jadi dia suka bunuh. Mai duk peracur rumah. Sute kapung, sute ampel, sute cawak ni, dia perata hacul buh, lepas tu dia mai wak negeri baru. Banyak mana? Sute dua butir cawak tani dengan naga. Lepas tu ada orang nak lawai ke? Lawai, tak se. Orang hak lari-lari. Hijrah pergi luar negeri. Dia habis. Daripada 10 juta lebih. Lari pergi di Afrika, lari di Eropa, mari pada negeri Sia, Indonesia, Malaysia. Lari habis. Lepas tu dia panggil muhajirin, lari. Lepas tu ada mari al-laji'in. Laji'in, duk tepi apa? Duk tepi sepadan negeri. Apa dia panggil Mesir, Syria, Jordan, apa dia di Lubnan, dia lari situ, dua. Yang ketiganya lari dalam negeri sendiri. Lari dalam negeri sendiri. Maknanya lagu mana? Orang kopo, orang pemuang, orang jarang, jaring, orang penarik apa semua tu lari pergi duduk Sungai Padi setepak. Duduk Nagol. Duduk setepak situ. Pas tak boleh kelik dah. Siapakah ini? 75 tahun dulu. Tak boleh kelik siapakah ini? Sebab apa? Taning semua tu jadi negeri baru, negeri Israel. Ah, sinilah berlakunya. Ah, walaupun ada. Dan ada juga orang tak lari pun ada. Orang tak lari orang taning tu misalnya lah. Saya buat contoh lah. Orang taning tak lari. Tak ada pergi lagi Sungai Padi. Tapi kena jang jadi rakyat dia. Kena jang jadi rakyat Israel. Ah, tu kena sejik pun kena buat pasport pun pasport dia. Nah, bak pacacun pun bak pacacun sancat Israel. Kena duduk dalam bawah meretah dia. Ah, tu ada 3 juta lebih. Duduk di kawasan apa? Dufah. Kawasan Dufah ni ada Masjid Al-Aqsa tu lah. Tapi hak duduk tak urak juga. Tak boleh nak sabar. Dia mau lari gitu. Pergi di Ghazah. Ghazah ni apa? Sebab sebesar hampir Sungai Padi. Daripada kapung halu-halu dulu. Orang duduk dalam masa tak sampai 100 ribu. Learning nyomuak 2 juta orang lebih. 3 butir cangwak ni duduk di hampir Sungai Padi belakang. Nampak tak? Kerana apa? Kerana semua kawasan ni jadi negeri Yahudi habis. Bila berlaku? 75 tahun dulu. Ha, kita berhenti sekadar tu dulu. Kita ber. InsyaAllah lah. Masuk waktu. Ha. Kita ber dulu. Ha? Tak tahu atas suruh bong. Lagu mana? Asa? Buya lagu mana? Kalau ber mana masuk waktu. Ne? Ha, best lah. InsyaAllah. Awi ingat sekat Ghazah dulu.
rekah-rekah, biar rekah-rekah. Untuk ayat ya. Barakallahu fikum. La hawla. لا حول ولا قوة إلا بالله. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih sambung. Maknanya setelah daripada duduk pun di Ghazah 2 juta orang. Lepas tu duduk di Dufah. Dufah dah ni. Dufah ni pak ada Masjid Al-Aqsa. Duduk pun sepadan dengan Jordan. Ghazah ni main duduk sepadan dengan Mesir. Petah tak tengok petah tak nampak lah. Jadi Ghazah dengan Dufah ni lebih kurang 50-60 kilo. Gitu lah. Tapi orang pindah mari tu, orang pindah daripada Dhufah dulu, orang ikut kawasan Sejid Masjid Al-Aqsa, mari duduk di Ghazah ni, sampai bila pun tak lagi dah. Tak lagi semaya Sejid Al-Aqsa dah, tak lagi. Allah, pok-pok adalah, kawan-kawan, dia kata, ya akhi, mung ni, pok-pok mung ni lebih, lebih mudah nak gini Masjid Al-Aqsa, lebih ada aku lagi duduk di Ghazah, walaupun 50 kilo, 60 kilo, tak lagi. 70 tahun dah. Tak bisa pergi semaya sekali abuk. Tak ada peluang. Tak boleh. Kerana apa? Allah, dia sekat. Bukan beripun-beripun di Ghazah tu. Dia pergi buat pagar habis. Keliling di Ghazah. Tu kita duk tengok gambar dia keliling. Dia pagar. Pagar dia ni bukan pagar buluh. Bukan pada khawak tiga. Tak lah. Tak. Tinggi dia ni lebih kurang 30 meter. Naik tak. Pagar-pagar batu 30 meter. Atas tu ada lagi besi, ada lagi apa dia panggil kawat elektrik. Nah, burung lalu kot tu semek 2 meter nyerok dia dah. Nah, elektrik sah kau ya atas. Lepas tu dia belajar daripada Fort Ghazah ni. Dia pandai gali lubang, gali terowong. Nah, lama-lama dia kata nak buat pagar atas ni, bawah tak buat juga. Dia gali dari bawah ni. Dia buat pagar bawah bumi pula dah. Pagar bawah bumi, bukan pagar atas bumi. Pagar turun pula 20 meter pula.
Takutnya kawan tu korek mai wak lubang terowong nak jatuh dia. Berapa bucu tu? Tiga bucu lagu tu belaka. Kita nampak lagu mana untuk sekat. Sute Ampel Sungai Padi. Rozah ni seluah dia 365 tarang kilometer. Tu ya. Saya dok ayat semua tu buat kita kena ingat. Apa bila sebut Rozah? Panjang dia 40 kilo. 40 kilo. Duduk mana? Jalan mana? Jalan Tani. 40 kilo. Jalan Tani 35 ya. Jauh. Luah dia di antara 9 sampai 12 kilo. Luah kita ambil 12 kilo lah. 12 kilo, panjang 40 kilo. Semua tiga bucu tu yok pagar ni habis. Agak naik. Pahlik kiri tu apa tak agak? Lauk. Ada lauk dah tak agak. Dia jaga dengan perahu peria dia ni dekat situ. Tak ada kena agak apa dah. Dia sekat berapa lama tu 17 18 tahun dah. Sebab tu hok panggil Ghazah merupakan penjara yang paling besar sekali atas dunia. Kuk dia panggil. Penjara terbuka. Kuk berarti ya itu sunai lok. Sebab apa? Pagar sungguh. Lepas tu dia ada lah buka tu. Jalan-jalan dia ada buka tapi tu. Apa dia panggil makbar apa semua tu. Nah, tapi nyeskak dia habis. Katuk cik situ. Allah kita tak gambar ni lagu ni. Lagu mana? Duk lagu tu Ghazah. Nah duk 17-18 tahun lagu tu lah. Sebab tu. Orang, tapi dia ada cara dia lah. Jadi waktu dia pandai buat terowong tu gali lubang pula tu, gali lubang kot lain pula macam-macam dia buat tu. Ha tu dia. Tapi nak orang kata lagu tu keadaan orang Ghazah duduk. Jadi setelah daripada orang Ghazah mari duduk 2 juta, 2 juta orang tengok kegagalan, tengoknya lemah pemimpin-pemimpin Arab, negeri Arab, terutamanya pemimpin-pemimpin dia sendiri, orang Palestin sendiri tu pun royak kata nak berdeka, royak kata nak menetel Israel Yahudi. Tetapi kau sekali perai, kau sekali perai buat janji kau Allah, kau Allah, kau Allah. Di Dufah ni, di West Bank dah, West Bank ni panggil. Nah, dekat dengan apa dia Masjid Al-Aqsa ni, kau Allah kamu. Rumah ni kau putuh rumah orang Islam duduk di West Bank dah. Kau putuh, sutai kapung, sutai ampa, sutai tangwak, kena habis kamu. Ah, tu dia di West Bank ni orang Islam ramai West Bank ni. Apa dia luah lah luah. Saya terlupa kawasan dia 3000 tarang kilometer. Besar. Nah, maknanya besar pada sute tanding lagi lah. Besar. Ah, tu West Bank dia kawasan. Jadi Allah tak lagi serah kepada ketua apa dia panggil masa dulu Fatah tak itu. Kita PLO. Siapa dia ketua PLO? Yasir Arafat mati dah. Nah, mati 10 tahun lebih dah. Tak nak pergi juga. Nah, tak apalah dia mati lagu mana tu kita tak tahu tapi budak-budak demo tu juga. Nah, ha tu dia tak ada gapo sekali Islam gapo. Bini Yasir Arafat pun tak tahu agama gapo. Isteri dia. Dah. Kata-katanya orang Kristian, tak payah pakai kerubung pula. Dalam ayat dia. Tapi paling kurangnya dia ni pakai serba juga, pakai serba Yasir Arafat tu. Tapi jadi Islam tak ada lah. Kita kenal Yasir Arafat seorang ya. Ketua dia, keuangan dia, setiap usaha dia, siapa, semua setiap dunia tak kenal. Bawa kenalnya, kenal lepas dah dia mati. Oh, lagu ni tu eh. Lagu mana? Bawa dia mati. Siapa orang dia lah ni? Baru dua orang. Bawa dia mati, siapa mari? Nama dia Mahmud Abbas. Ada lah ni, siapa kelah ni? Mahmud Abbas. Mahmud Abbas pun setiap dunia kenal dia seorang ya. Satu ongkon persatuan untuk nak memerdekakan apa dia Palestin tiba-tiba orang kenal dia seorang. Tak tahu bini main mana, anak dia lagu mana, rong dia lagu mana tak tahu. Tapi yang jelasnya dalam masa 30 40 tahun hak dia dok jual ni, kita tak biasa tengok lagi Mahmud Abbas jadi tok imam di Masjid Aqsa. Tak ada lagi. Tak tahu boleh baca Fatihah ke tak. Tahiyat boleh ke tak, tak tahu. Wallahualam. Tapi yang jelasnya banyak saya duduk dengar tiap-tiap orang apabila kita kecek dengan orang-orang beragama lah, dia kata Mahmud Abbas ni agama bahaya, bukan orang Islam. Asal pok tok nenek dia ni mari daripada Iran di Asfahan. Asfahan di Iran tu mari. Tu tok nenek moyang dia bukan orang Arab asli Palestin juga. Serupa dengan Kamal Ataturk juga. Sebab tu ha, kita boleh tengok lah ni. Ambil rupa Mahmud Abbas. Pergi tengok, lepas tu pergi dengan orang Palestin. Serupa juga. Serupa dengan orang Palestin. Tak serupa.
dia meh kepada Iran. Kerana pok dia asal dari Iran. Jadi sekarang ni, orang pesan ni, kita duduk nak taruh harapan untuk nak merdeka Al-Masjid Al-Aqsa. Tak boleh jadi. Tu hai tak wui kemenangan. Semaya bear tak tahu. Bear, dia semaya kali boleh hadir dua kali dalam setahun. Semaya raya. Kita tengok boleh raya, dia ada TV plastik. Dia waktu baik semaya. Dia mari lepas tu puluh-puluh rakyat itu dia ni. Gak dia tu. Rapa-apa dia tak tahu lagu mana. Tidak rokok sujud. Tak erti. Orang tak erti semaya rapa-apa. Tapi, nyepera lagu mana. Waktu itulah dia panggil setelah daripada puak-puak Ghazah Islam, orang-orang Islam yang beragama apa semua. Tengok nah betapa dibodoh, betapa orang panggil dipermainkan oleh musuh-musuh Islam. Kalau gitu dia berkata, tak boleh nak harap dah. Tak boleh nak harap pada negeri Arab. Tak boleh nak harap kepada orang-orang Palestin sendiri. Kita kena buat sendiri. Itulah timbulnya perkataan Hamas. Berapa tahun? Dalam 30-40 tahun dulu tu juga. Zaman ni mula-mula daripada orang namanya apa dia? Syekh Ahmad Yasin. Ahmad Yasin. Nah, dia pun mati kena bom juga ni. Nah, orang cerita ajak dia kecil lagi. Dia bukan cerita lalu dia umur 15-16. Itu cerita patut kena duk takhisi. Duk takhisi. Nah, ada boleh kecek aja tapi Allah Yahudi takut sungguh pada orang cerita ni. Dia mati umur 70 lebih kena bom. Nah, tak boleh nak jalan, tak boleh nak gapo kerana cerita. Tapi kuat, tenaga dia kuat. Dia boleh beri semangat pada anak-anak muda tu. Jadi dia mati learning tu. Hak baru ni, hak duk kata duk tel, kata kebar ni. Lepung-lepung hak duk jadi besi buruk tu. Kata kebar jadi besi buruk. Kerana apa? Kerana peluru yang bernama Al-Yasin dah. Al-Yasin 105. Nama Al-Yasin. Ambil pada sini, Muhammad, pada Ahmad Al-Yasin. Yasin. Yeah. Jadi, daripada sinilah Hamas kau naik. Lepas tu, bawah 2005, tahun 2005 ni 2023 dah lebih kurang 17 tahun dulu. Pilihan raya. Bawah pilihan raya di antara patah dengan Hamas. Dua-dua ni, lepas tu parti halus-halus ada juga lah. Song, jadi dia berebut apa dia khisi 135 khisi lebih kurang lah kalau tak salah saya, tak silap. 135 khisi. Untuk nak menubuhkan kerajaan yang berdaulat. Itu dia. Patah pun dia song tua tahan dia. Hamas pun song tua tahan dia. Tiba-tibanya pergi benar ke Hamas. Hamas boleh 75 krisi. Patah boleh 30 lebih. Lepas tu lebih pada tu duduk bagi dengan parti kecil-kecil. Jadi maknanya parti yang dipercayai oleh rakyat Palestinnya ialah parti yang bernama Hamas. Dia boleh buat lantik bentuk kerajaan jadi Perdana Menteri pada 2005, 2006. Boleh mengatah tak sampai 2 tahun sangat. Nyogi guling pada Patah. Patah kata aku tak saya turut mung. Aku nak duduk di Dhofar. Mung duduklah di Gaza. Aku nak pergi mengatah di Dhofar. Siapakah ini? Mengatah jadi dua negeri lah. Di Dhofar tu, siapa dia? Patah. Apa dia? Mahmud Abbas ni duduk mengatah. Dengan tentera dia, ada cukup kena lah. Alat senjata. Ghazah ni duduk di Hamas. Hamas jaga. 2005-2006. Daripada celah-celah tu, Yahudi pun duduk serai Masjid Al-Aqsa, duduk buat nyanyi kepada orang tu, orang di Dhofar ni lah duduk nyanyi. Sebab tu kita duduk tengok, orang panggil gapa, duduk putus rumah, putus sejik, duduk acu bedek kepada kanak-kanak, pelajar apa semua, budak. Semua tu berlaku di Dhofar belakang. Tak ada Ghazah. Kerana apa? Ghazah dia memang tak boleh masuk. Dia memang biasa masuk dah sekali, kena undur. Tak boleh. Tak boleh nak menguasai walaupun sejekah. Jadi Ghazah ni kemah sungguh buat dia. Nah. Jadi situlah orang panggil Ghazah apa dia Hamas ni Qabsa mari. Lepas pada tu dia panggil timbul ada peperangan dia 4 5 kali tu perang. Nah, tahun 2014, 2015, 2016 ada tahun 2021 baru ni pun ada perang apa semua dengan Israel. Nah, lepas pada tu jadi dunia sebelum pada tu sebelum pada berlaku pak baun itu orang dok kata Hamas tak rok dahlah. Tak ada berlaku gapo, Hamas tak lawan dah. Hamas putus kaki habis sebab kena kepung 17-18 tahun. Ada. Lepas tu dunia pun pakak mai dok tekel. Nah, mari duduk kod dan Hamas ni tak ada wi bantuan, tak ada gapo semua dahlah. Dunia siapa ke dunia Arab sendiri pun tak ada wi bantuan gapo. Lepas tu ada demo cubalah sekali 2-3 tahun baru ni tu ada demo nak perilah mai ajak Hamas.
Amah kata aku tak ada gapo lah. Aku tak ada gapo, aku tak siapa. Jadi lagu tu timbul. Dia wak wak jadi kata tak urok. Ha tu dia panggil penipuan lah dalam perang lah, wak jadi tak urok. Sebab itulah Yahudi dia panggil hukum, dia panggil berasa mancai kata Hamas ni tak ada gapo sungguh dah lah. Di celah-celah tu pun dia timbul, dia pergi duduk baik habis dengan sultan lagi. Orang pemimpin-pemimpin Islam sultan dunia pakak bagi jabat salah belaka kan. Dengan Israel dia nak buat satu kerongkaan, dia panggil apa? Reven kuam sampan. Nak baik semula. Kita dengan Yahudi ni, nah Yahudi ni jadi tak ada gapo lah, kita ni orang saing baik. Tak ada apa-apa, pakak nak baik belaka. Pakak baik habis. Banyak dah tiga hutan negeri, negeri-negeri Arab. Nah, mula apa tu terutamanya? Nah, di Sudan mula-mula sekali negeri-negeri halus-halus dulu. Lepas tu tepat bulan Mekera tahun depan ni pun, oh ni hak besar, pakak besar lah. Negeri Saudi sendiri pun katanya nak jabat salah juga. Nak buat juga ni, dia panggil Sobqatul Qarni. Nak buat jabat tangan, refund kuam sampan tidi ke Israel. Ah, jadi pada situlah berlakunya tempat tujuh di Tutlah baru ni. Bawa berlaku tempat tujuh Tutlah baru ni ni, orang panggil guling semula, hancur lebih habis segala perancangan yang dia mau duduk merancang sebelum ni. Orang ni tu dia panggil satu kejayaan besar bagi Hamas hak baru ni. Boleh tamai, apa dia panggil keradaan, keradaan. Hak dia mau pakak nak baik itu hancur lebih habis. Ni wallahu khairul makiri. Ha tu hak yang pertama itu dah hak kita boleh tahu. Patu kak kopsa kopsa mari. Tengah-tengah Hamas duduk. Hamas jadi kerajaan. Kita jangan terlupa kata bukan Hamas ni bukan ongkon lah, bukan parti. Hamas adalah rataban. Tapi rataban negeri dunia pakak tidak iktiraf mai hai kan apa. Sebab apa? Sebab Islam tu ya. Dia mengetah habis. Dia pilih dalam dia benar dalam pilihan raya, dia boleh 75 kisi lebih. Dia ada Perdana Menteri, dia ada kanak Rata Menteri dia siapakah ini. Sebab tu dia bekerja, dia bertindak ni, bertindak di atas nama kerajaan. Kita kena faham situ. Hamas ni. Nah bukan satu parti ongkon semakong ke combrong. Tak, dia kerajaan. Dia jadi ada Nayuk Rata Menteri dia siapakah ini nama Ismail Haniyeh. Jadi apabila jadi satu negeri, dia boleh minta tolong dengan siapa pun. Boleh menggugat dia negeri. Pak, dia pergi ketuk pintu, dia kata aku ketuk pintu habis pada masa 10 tahun dulu. Pergi minta rakyat minta bantuan daripada negeri Arab, daripada negeri jiran. Semua pakak tak saya tolong belaka. Duduk senyap belaka, temu buat bunyi assalamualaikum, lari masuk duduk dapur. Nah, sebab kita lepas paham ayat Zohor, itulah bunyi assalamualaikum, tepi rumah, lari pula. Katuk itu tengok. Ha, tu takut. Lagu tu negeri Arab, buat bunyi Hamas nak pergi, pakak katuk itu habis. Kecuali saya, hak timur. Siapa? Iran. Pas lagu tu, aku timur. Timur bantuan daripada Iran, tapi tidak bersyarat. Tak ada syarat gapo. Mu nak tolong, tolong mari. Tapi tak ada syarat gapo. Ha, mari. Situlah banyak orang silap paham. Mari banyak kata, Hamas ni Syiah. Nah, Hamas ni dikuasai, dikontrol oleh Iran. Kita tak boleh nak sokong dia, tak boleh nak tolong dia. Allah, tu dia panggil nipis sangat tu. Rendah sangat kalau dia mau tengok situ. Kalaulah semata-mata jabat tangan dengan Syiah jadi Syiah, oh semua negeri Islam pakat jadi Syiah belaka. Pemimpin-pemimpin Islam, pemimpin Arab, Kuwait, Saudi, Qatar, Arab Emirat, Mesir, pakat hidup jabat salah dengan Iran belaka. Menego ada kerjasama. Pas jadi Syiah ke? Tak. Tak jadi. Karena dia satu daulah. Nah, bahkan ada negeri-negeri Islam ni duduk baik dengan Amerika, Perancis, dengan Jerman duduk naik, orang panggil berbalah ziarah pergi mari. Bukan jadi Turki apa dia, bukan jadi Jerman, bukan jadi Amerika. Kita-kita tapi untuk nak kerjasama atas dunia ni kan mengang politik ni lagu tu. Apatah lagi Hamas sekarang ni duduk dalam keadaan yang darurah. Kena Allah, saya nak ayat tu lah nak. Siapa kau boleh makan babi? Kalau kita ngaji pekoh lah ni demo tu. Boleh makan babi dah. Boleh makan anjing, boleh makan kucing dah. Darurah demo tu. Kan kita ngaji, kan bab pekoh. Tak ada darurah. Tubihul mahdura.
Boleh kan? Tapi dia mau tak makan lagi daging babi. Dia mau tak makan lagi, dia mau bersobat. Lepas tu dia mau minta bantuan. Kebetulan balik Iran pun nak bantuan. Tapi nak ayat kata Iran pun dia tolong kerana kerana apa? Nak ke jihad ni. Saya ayat sini kan. Nak ke jihad tu ya. Bukan kok anak. Orang hak tolong sungguh. Orang hak tolong nak maju Gaza, maju Palestin, orang hak buat universiti, buat hafal-hafal Quran, sekolah, buat jamai, buat getak, buat jalan raya. Gali terowong puluh-puluh kilo ni duduk dalam ni ni. Oh, duduk dalam tanah Gaza ni puluh-puluh kilo. Terowong dia ni, gali lubang je. Kok kita biasa gali lubang telaga tak? Gali telaga. Berapa kok sekarang? Eh? Air 100. Eh? 500. Kalau kena kot serong 1000. Batu saja, batu saja. Tanah putih tak apa, tanah olek kan. Kena tanah kau apa semua, 1800. Sekarang kan? Hak ni 30 mek turun lagi. Kamu ke free kan? Kena ada upah budak-budak. Mari budak tak ada kerja, mari upah. Pas nak mau nak makan ke apa, dia mau kerja tu. Kena ada upah tu. Pas pakai gali telaga saja 30 kilo, 30 mek tu. Kena buat jalan pula dah. Jalan tak tahu pergi ke mana. Pergi tanah putih, pergi kok betong, pergi kok anak. Jalan dia mau jalan dalam tanah. Nah, ada satu skup. Ghazah tahtal anfaq. Cuba tengok dalam tu. Dalam tu. Sejel lebih. Dia tengok dia buat. Nah, dia pergi suluh habis segala terowong dalam Ghazah. Nah, banyak berapa puluh kilo. Nah, tu dia belajar lah. Tu tak ada lah. Jadi perlu kepada perbelanjaan untuk nak gali itu. Buat jalan raya, buat universiti. Satu universiti di Gaza, Jamiatul Quds, dibelanja oleh orang kaya apa dia orang kaya di Kuwait sore. Orang kaya. Sore. Jamiatul Al-Quds nama dia. Pas jamiah satu lagi jamiah Gaza Al-Islamiyah ni hak terbesar di Gaza. Lah ni hak culbuh. Banyak negeri-negeri Saudi sendiri, kota Arab Emirat pakak hidup tolong. Wak universiti, sebuah masjid ni buat dia bawah tanah dua untuk nak ngapa Quran, buat ngaji agama. Nah, atas bawah ni Daur Ardin buat semaya, atas lagi tu macam-macam dia buat. Tiap-tiap masjid di Gaza. Pasal apa dok belanja? Bukan Iran. Iran dia we hak sorgah. Wah, tu dia muka dia nak sorgah. Lah ni we gi. Tak ada apa situ. Tujuan dia tak ada apa je siapa. Tapi orang yang sang hai ngup ramahan riang kong gapo dia panggil rabob satan upapok. Krong sang puntan dalam Gaza yang memerlukan belanja tak tahu berapa ratus juta ni, hak ni bukan Iran. Tapi itu adalah daripada negeri Islam ahli sunnah wal jamaah. Tapi demo tak ada nak kenama sangat. Terutama Turki. Macam duk tolong banyak tu. Duk tolong duk buat jalan saja. Duk buat telaga, duk macam-macam. Allah, bukan berdeh saja dalam satu negeri ini. Bukan peluru saja. Nak kepada dia panggil kerongsang pun tak dalam sebuah sangkom. Hak itu memerlukan kepada perbelanjaan. Jadi, ikhwan yang saya hormati sekalian. Setelah daripada tu, jadi tak ada arah. Dia panggil, apa? Dia mau duduk mengenak semua. Yahudi duduk mengenak ni, Allah, jahat demo ni. Semua hak barang mengarut dalam Quran royak. Kata Yahudi mengarut lagu mana? Lagu tulah ni. Pas semua hak dia duduk buat, duduk mengarut, duduk gapo, duduk bunuh, duduk peracur, duduk salah janji, semua tu ada dalam Quran. Dia tak balas dua tu. Quran royak lagu mana? Yahudi duduk perangai lagu tu. Perangai Yahudi lagu mana dah ni? Quran sebut Ramadan. Tu dia tak dia support dah. Sebab tu kalau siapa nak beti apa dia perangai Yahudi sungguh baca Quran. Itu yang pertama. Yang keduanya apa yang seterusnya kita boleh tahu bahawa apa dia panggil al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Allah ni besar juga pengajaran ni dah. Akhir pengajaran. Jihad berterusan sampai ke kiamat. Walaupun ada orang hak nak lah ni sampai ke kurikulum laksud dalam mengaji negara. Potong buat babul jihad tu. Ada. Tak ada babul jihad. Lagi-lagi. Tapi potong di mengaji di sekolah-sekolah di universiti. Tiba-tiba Gaza mari duduk hidup semula.
Ghazah lah ni hidup-hidup bab ni. Hidup-hidup sungguh. Itu sebab tu saya biasa kata, itu Ghazah adalah nadi bagi umat Islam. Boleh kita teringat. Allah hadis Nabi ni, afdalu jihadikum ar-ribat. Nah, hadis sahih. Seafdal-afdal jihad kamu ialah ribat. Gapo dia ribat? Dia duduk jaga di bumi musuh. Jaga di bumi musuh. Bukan yang depan sekolah ni tak? Yang depan sekolah pun panggil ribat juga. Tapi ribat hot ni, hot not ni, ribat di bumi musuh. Kita duduk jaga tak boleh musuh. Itu. Seafdal-afdal jihad ialah ribat. Wa afdalur ribat, dan sebaik-baik ribat, seafdal ribat ialah askolan. Maknanya mung tu duduk jaga di askolan. Allah, saya baca hadis ni. Supaya pertama kali kita dengar. Di askolan, Nabi wayak lagu mana? Nabi duduk wayak tu, tak buka lagi di plastik. Tapi Nabi sebut dah askolan. Tepat hak yang paling jihad, paling molek sekali, di askolan. Mana dia askolan? Di Ghazah tu dah. Ghazah tu dah. Ghazah dengan askolan tu 10 kilo itu muatika. Nah, supaya gapo dia panggil. Orang jauh kot panggil Nesta. Orang dekat dalam tanah putih itu mo lagu tu. Itu askolan. Nah. Tu dia jadi hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh tengok kejahatan Yahudi lah ni. Jahat sungguh 75 tahun ni. Jahat dia. Nah, orang tino, orang perempuan, kanak-kanak gapo suka belaka. Nah, akidah jahat daripada akidah lagi siapa ke perbuatan dia. Sebab tu bapa dia boleh bunuh anak Allah ni berapa? 5,000, 7,000 dah. Kanak-kanak umur 3 tahun, 4 tahun dia bunuh. Dia bunuh. Sengaja, sekeleng tu hidup bunuh anak-anak tu. Sebab apa? Sebab dia tahu, kata apabila anak ni membesar, maka mereka akan membunuh dia. Akan mari jadi tentera. Hak ni kecek daripada ketua pemimpin dia. Nah, tu dia. Kita tahu kejahatan Yahudi. Kita tahu kebaikan Islam. Dalam Ghazah ni, hak baru-baru ni. Oh, Islam ni juruh molek. Oh, yang buat jahat secara mana pun. Apa terutamanya baik kepada tahanan. Tua Perakan. Allah, pada masa lah ni lah. Tua Perakan ni. Lagu mana kita boleh tengok contoh. Semua negeri pakat tengok belakang. Setiap negeri. Setiap dunia. Tengok betapa eloknya perangai orang-orang Islam apabila dia tu ditarbiah oleh Islam. Buat baik. Nak gitu wi air lagi. Air bukan air tamadah ni. Namre lah. Wi kepada Tua Perakan. Sore, sore, sore. Lepas Tua Perakan pun bye-bye senyum. Goodbye apa semua. Allah, hak ni gambar yang Yahudi kalau boleh beli 100 juta yang nak beli, nak apa gambar tu? Nak apa gambar? Tapi tak berjaya. Tak berjaya. Nah, lawan setiap dunia pakat tahu. Kalau tak tahu ni negeri sian ni. Nasi negeri sian. Tu dia. Dan kita boleh tahu kekuatan Ghazah. Ahli Ghazah. Orang-orang Palestin, ya Allah. Tuhan buat dia lagu mana, ya Allah. Dengan gapo dia mau boleh besar, dia mau boleh biar, dia mau boleh bersabar begitu lalu. Nah, ibu-ibu anak mati 4-5 orang. Allah, alhamdulillah. Mok duk dakak anak ni. Teriak-teriaklah seorang ibu, seorang ayah teriak. Tapi balpas pada tu, alhamdulillah, syukur ya Allah. Aku reda dengan penetapanmu ya Allah. Mu ambilkanlah anak-anak aku ini. Nah, mu ambillah kalau mu reda, mu ambil anak-anak kami. Kami tahu bahawa anak-anak kami itu maha di sisi kami. Tetapi Palestin dan bumi Al-Masjidil Aqsa lebih maha daripada anak-anak kami beratus juta kali ganda. Ibu ni, umur 50, umur 60, lagu tu belakang kecek. Allah, tak ada arah sungguh. Nah, kita ni, lagu mana ribut mari dia. Nah, mari sepohong je, terupa habis. Nah, dia mari paponyo mai dok kena pianing gapo semua macam-macam. Demo habis dengan anak demo cucu bang apa dia satu bangsa. Kacau lagi. Kacau rumah aku nak bina semula. Bunuh anak-anak beranak semula. Masjid boleh bina semula, tapi satu perkara yang mu tak boleh nak hancur ialah akidah dan iman aku dalam dada. Aku tu fak-fak dia. Gapo ni? Demo dok mengaji mana? Eh, anak-anak muda hendak mengaji ayat kata orang Ghazah jadi Syiah, akidah meleweng, akidah punah. Mereka tak meleweng. Akidah mereka tak punah, hak punah nyamung. Punah tu. Kalau duk mikir lagu tu lagi lah, demo tu punah. Ha tu kita kena wei faham, anak-anak muda lah dia tak ada arah. Dia pasang jenis derah, derah. Aisyah mari, Aisyah mari. Ada kan? Allah ni pasang mai duduk
duduk tuduh Hamas. Allah. Ada banyak nah, khabar-khabar anak-anak cucu kita ada. Banyak. Mai duduk aja. Yusof Qardawi, Dr. Yusof Qardawi mati baru ni. Alhamdulillah. Siapa gitu ada nah. Walaupun ada tak banyak orang lagi tapi takut jadi penyakit-penyakit. Kerana gapo pak dia sungguh mana di Mesir tu, di Mesir. Nama dia gapo? Nama dia Ali Jumaat, Syekh Ali Jumaat. Bekah mufti Mesir dulu. Ni, tengok dalam mufti. Syekh Ali Jumaat ni Allah, doktor Syekh lagi tua dah, umur berapa dah, besok mari di apa dia di CS ni, saya terjemah pada masa tu. Syekh Ali Jumaat. Ada terjemah pada apa dia lekah sok botol pada masa tu. Apa dia lagu mana? Dia banyak kata Hamah ni adalah khawarij. Ikhwatul lana walakin bagaw alaina. Dia saudara kita. Dia semaya supaya dengan kita. Sebelum semaya, ambil semaya dulu. Baca Quran, puasa, zakat, haji supaya dengan kita belaka. Tapi dia bagaw alaina. Dia apa bagaw? Pelampau. Pelampau ke atas kita. Kita siapa? Syekh Ali Jumaat. Dia kata, dia ni, Hamah ni mai duduk tunjuk senjata kepada kita. Kita tu siapa? Hamah gi duk tunjuk peluru dah. Gi duk menetai, gi duk belawai. Belawai dengan siapa? Ali Jumaat kata alaina. Maknanya dia mengaku kali Yahudi ni dia. Kau lagu mana? Saya tak faham ni kelimah tu. Buya kita tengok semula. Bagaw walakin bagaw alaina. Alaina man? Alaina tu siapa? Satunya Mahmud Abbas, yang keduanya Yahudi. Dua tu. Kalau dia tak, kalau dia tu bukan Mahmud Abbas, dia tu wakil daripada Yahudi Zionis. Padahullah. Padahullah. Lepas tu banyak dah ulama-ulama mai duduk menetai. Ya Allah. Ulama mai duduk kecek. Duduk tegur dia lah. Hei Syekh Ali Jumaat. Mungtuadah. Mungtuadah. Ingat kalau munduk lagu ni mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan ambil omong-omong sewaktu kamu ni mai duduk wi pendirian yang paling jahat sekali pada umat Islam. Ingat malam. Satu fatwa yang lebih bahaya, lebih daripada Kipnawut, lebih daripada Bonghok Israel. Kerana mari duduk menghina Mujahidin, orang-orang yang jaga Al-Masjidil Aqsa. Itu dah, ingat mula dah. Pas apa Syekh Ali Jumaat, kalau kita bakal kita tengok. Orang ni orang Sufi, orang tarekat yang menyeleweng tak tahu lagu mana. Tiba-tiba mari tempat kita ni, orang yang kata support dengan Ali Jumaat ni, orang dakwa kata diri dia jadi salah. Itu pelik, saya pelik sungguh. Dia duduk ambil fatwa hak Ali Jumaat. Kok mano? Ha tu tolong mai cerah sikit. Jadi tak ada dah, tak ada, bukan dia. Itu adalah satu was-was daripada syaitan dan tidak ada perkara yang laba, orang yang laba daripada perkataan lagu ni kecuali musuh Islam dan Yahudi yang ni. Tak ada orang lain. Nah, kalau kita duduk situ. Nah, sebab tu Allah, nah kita boleh tahulah kekuatan razah ni lagu tu. Orang-orang dia ni duduk dalam keadaan 24 je dalam ambil semaya. Nak tidur, nak bangun, nak pergi ke mana. Allah, Allah, Allah. Ada satu seorang puak-puak dia duduk ayat kata, kami tak takut pada mati. Tapi yang kami takut ialah kami mati tanpa air semaya. Hak tu kami takut. Takut kau tak ada air semaya. Duduk dalam rumah, bong mari. Duduk dalam rumah, bong. Ada air semaya. Nak tubik sama tu lah. Nak tubik rumah. Ada semua air semaya puak dia. Atu balik orang lelaki, orang perempuan. Orang perempuan pun duduk dalam hijab semua. Nak tidur, nak apa. Dalam rumah, pakai hijab semua. Sebab tu kita jarang nak tengok. Waktu rumah dia hancur kena bang tu, kita payah nak tengok orang tino mari duduk. Orang panggil lepas rambut, kau tak ada hijab apa. Mari duduk cari anak dia. Tak ada temu. Duduk, mari cari dengan hijab dia tu. Sebab dia pakai semua. Orang ngapa Quran, Allah hadis wala haraj. Banyak orang ngapa Quran di Gazah. Nah, ribu-ribu. Nah, dalam setahun ni ribu-ribu dia boleh pelik. Lagu mana duduk dalam perai sokmo, duduk dalam kemoh, duduk dalam keadaan terhad. Nah, orang panggil api ni, api buat dia ni 17 tahun, 20 tahun Maidah ni. Api elektrik ni 4 je sehari. Oh, Israel pahmi. 4 je sehari. Buat kita ni api mapuh bila? Hak akhir sekali. Ingat tak? Hak api mapuh sekali bila? Tak ingat. Eh, bulan baru ni ada ke tak? Tak ada. Oh, dua bulan dulu ada. Oh, tak boleh duduk. Nah, sejak. Tak boleh duduk kerong-kerong tu. Haifa tak tahu lagu mana. Sejak dalam masa tiga bulan, empat bulan. Hak dia ni, empat jam sehari. Pas-pas dah tu, nak duduk lagi lah.
Beringat kot-kot ni dia buat sendiri dia gapo panah rekoh kan. Negatif sika wak pan fail apa semua dia buat dia. Dia pandai. Dia panggil duduk dalam keadaan wikrit tetapi boleh wak sang oka. Ini kita kena belajar pada dia. Nah, terutamanya masya-Allah kita pergi Malaysia pun ni pokok kita ada pergi pokok dia ada wayaklah. Nah, wayak kata hok hok newa dia, hok keren ron. Allah dia wak lagu mana? Dia beli motor eh. Belum pada dia beli motor. Karena kalau nak beli alat senjatanya nya seperang di pokok Yahudi. Yahudi dia tahu habis dalam Gaza ni siapa nama dia tahu habis. Nah, segala pergerakan. Jadi nak buat lagu mana nak beli Yahudi tu tai chai dia panggil dia beli motor dia pakak beli motor 100 200 beli motor buat klik. Oh motor buat demo sing gitu. Dia dak pelang ambil enjin motor tu mari. Mai buat kapal terbang dia tu crane run tu. Nah mai buat hal tu. Nah lepas tu dia pandai lagi lah. Dia pandai rekod bid'ah. Nah pandai bid'ah. Sebab tu pak kita saya nak oyak kat pak kita ni buku ning bid'ah banyak dak apa. Alhamdulillah agama suruh ya. Bak dunia, bak nak buat lagu mana, Widiriya ni buah 4 kali setahun. Bina'ah ni. Bina'ah. Sebanyak mungkin. Boleh buat. Nah, Islam tak ada apa suruh. Oh, Nabi sokong lah. Antum a'damu bi umuri dunyakum. Ha, dunia ni suruh kamu. Masa tanya aku. Nabi. Nabi sekarang sekarang ya buku bina'ah ni. Tak itu kan? Buku ibadat dia tu ya. Semaya dia, poso dia. Jangan. Nabi tak tahu ya. Oh, lain. Bina'ah. Kita jadi tidak terbalik waktu. Hak pasal dunia ni duk turuk sunnah kan turuk sunnah. Oh orang tua lagu tulah misalnya bab dunia. Nak rekoh hak bab dia dak. Orang Ghazah dia pandai bid'ah. Pandai buat terowong. Dia buat terowong Allah fak kita. Tak gali pun we boleh sekarat lah pada hal ni deh. Sore-sore boleh sekarat 1000 sore kan sekarat. Ya Allah sekarat aku. Aku nak buat. Nah, kau dah tu tak pedah dah. InsyaAllah. Jadi, itu adalah banyak pengajaran kita boleh tahu jihad, tahu kejahatan Yahudi, tahu kebaikan Islam, akhlak Islam, tahu kekuatan Gaza dan ahli-ahli Gaza. Kecek lagu tu belakang, orang 2 juta, orang 4 juta. Kecek lagu tu belakang. Daripada puncak kepimpinan kepada budak umur 8 tahun, kecek pasal tu. Dia buat lagu mana? Pok-pok kita ni, kalau boleh setara tu tak apa. Takut lagu lain. Nah, tak serupa. Dan kita boleh tahu kemunafikan dunia. Munafik dalam bab orang panggil pemimpin, terutamanya dunia-dunia Islam apa semua. Orang panggil agama apa semua tu pakak tak lawa. Nah, sebab tu ikhwan yang sama sekalian, apakah kewajipan kita yang terakhir? Kewajipan kita. Nah, satu doa, yang kedua ikut berita hak betul. Nah, hak thairak daily ni untuk sahabat cidik teruk kalau tak baca tu. Nah, tu dia tak sah tengok. Akan cidik selalu dah kalau. Nah, kalau kau tua tu kau tengok kau bodoh. Allah dalam berita ni tiap-tiap kali saya ayat dah. Saya ingat dengan kata Dr. Walidia Dr. Jihad. Itu berita sekarang ya dia ayat hak Mekah. Ingat tak uya? Sekarang ya tak hak tu kita boleh tengok. Boleh saya apa dia suat korban. Gapo? Berita bola ya tu. Bola ni kau ayat atau kalau 3-0 sungguh. Tak ada hak 4-0 kata duk tipu dak. Kalau ayat atau kawan tu benar sungguh. Royak lagi dia kata, "Wi nanti tu wi nanti sisip ha tu sunha." Royak lagi. Laik royak. Pastu betul sungguh. Betul. Lain pada tu tak usah percayalah dia kata. Kena sungguh. Rahimahullah rahmatan wasa. Jadi ikut berita, berdoa, pastu bantuan Allah. Kena wi lah weh. Kena wi sikit. Demo duduk buat gati kita. Duk kerja gati kita. Pastu tak boleh nak gaji demo 10 kot sehari sebulan. Boh. Eh? Okay. Demo duk jaga sejik aksa. Hak tu hak sedak tu. Demo duk jaga hak tu. Tujuan hak hamah. Dia rakyat dah daripada dulu lagi. Tujuan dia, pahamah dia. Jaga masjid aksa daripada dicerobohi Yahudi. Jaga Palestin daripada dijadikan Yahudi. Dan nak mengembalikan kebangkitan dan kemuliaan umat Islam. Tu tiga perkara tu. Paham dia? Dia tak ada pergi. Dia tak ada pergi ngenak ke New York. Tak ada pergi ngenak bong pelicit di Jepun. Dia. Tak ada. Rumah dia tu. Dia jaga. Kengor lah dia tu. Kengor. Dia tak ada pergi ngenak orang lain. Tapi mari kan. Kawan kena. Kena buat. Kena jaga.
Sebab ini adalah Islam, ini adalah syariat Islam. Ini adalah agama, ini adalah tuntutan daripada Al-Quran dan Sunnah. Dia jaga hak tu 2-3 kali. Sebab tu kita wiada sahih. Malam yagzu, sesiapa yang tidak berperang, walam yujahiz ghazian, dan tidak memberi gapo peruntukan kepada orang-orang perang seorang. Perang dak dah. Lepas tu takwi yujahiz. Yujahiz mana gapo tajhid gapo? Terim kuam form jihad apa dia? Yujahiz, tajhiz. Maknanya bui persiapan dia nak gapo, dia nak baju, dia nak kasut, kita tolong wik dia. Ha tu maknanya yujahiz. Wi kepada orang jual seorang, orang ghazian. Tu dua au yakhluf ghazian fi ahlihi bi khair, ataupun dia tidak pernah beri sara kepada ahli orang perang dengan kebaikan. Kawan ni gi kan, lepas tu anak dia, isteri dia, anak cucu dia, rumah dia, kita kena sara dia. Tak ada uat belaka. Perang pun tak. Tolong orang hak berjual pun tak. Lepas tu giduk sara keluarga hak orang berjual pun tak. Ingat molek dah. Asabahullahu biqari'atin qabla yaumil qiyamah. Sebelum kiamat, Allah akan mengenakan pada dia qari'ah. Gapo dia qari'ah? Al-qari'ah tu lah. Serabut mari pasang jenis guncang yang sangat besar, muhlikah. Orang panggil perasaan serabut, perasaan orang panggil gementar, kocok habis segala tubuh sebelum pada berlakunya kiamat. Sebelum kiamat bukan sebelum mati. Sebelum mati boleh lihat dia tidur malam, mati dalam air. Tapi sebelum kiamat, Allah SWT akan bangkit dia dan bagi dia tu jadi huru-hara dalam hidup dia. Kih dianya, kih kerana tidak tunai tanggungjawab ini. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kamu belanjakanlah. Wa anfiqu, ni hadis ayat ni itu ni ayat surah Al-Baqarah ni. Wa anfiqu, biasanya wa anfiqu ni fa'il apa? Fa'il. Buya, orang nahu. Fa'il zaid ni, fa'il mutaaddi. Nak pada maf'ul. Tapi ni tak ada maf'ul ni. Tak ada maf'ul lebih. Wa anfiqu mu belanja. Belanja apa? Sampai tak ada oja. Wa anfiqu. Wa anfiqu fi sabilillah. Pada jalan Allah. No, ya tekan supaya ikra kan. Ikra lah kita baca. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikra wa rabbuk. Tak ada ayat gapo kita kena baca. Tak ada ayat maf'ulun bih tak ada. Sedekah Quran ni PA mutaaddi kena nak pada maf'ulun bih tak ayat. Sebab ikra ni boleh baca belaka. Baca buku, baca mukore, baca keadaan, baca suasana. Baca bih ikra dia panggil. Ha ni anfiqu pun serupa. Ada ayat lain wa anfiqu mimma razaqnakum. Ayat sudah. Suruh wi nafkah apa yang kami beri rezeki pada kamu. Hak ni dak. Wa anfiqu fi sabilillah. Pada jalan Allah. Mau ayat kata nafkah ni kita boleh wi nafkah belanja belaka. Ada duit, wi duit. Ada kemampuan, ada pengalaman, ada ilmu, ada masa, ada kebolehan. Neh, budak-budak wairung-wairung hak reti TikTok, hak reti wak gapo? Tak tahu. Klip. Nah, boleh title shot, boleh share, boleh. Awak anfiqu, anfiqu. Nah, itu dia fisab. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampak diri kamu ke dalam jurang kebinasaan. Ayat ni kita salah faham banyak ni. Sikit-sikit lagi dah, 2-3 minit lagi. Ayat ni kita salah faham banyak. Sebab apa? Kita duk ayat kata, jangan kamu campak diri kamu kepada kehancuran. Orang misalnya, dia minta maaf. Orang isap rokok, tu campak diri dia pada kehancuran. Kerana jadi penyakit. Orang bawa kereta derah, motor derah, jangan campak diri pada kehancuran, nanti terbalik mati. Waliknya kita dah faham lagu tu. Lepas tu, sahabat pun pada masa perang Abu Ayyub Al-Ansari, yang perang di Konstantinopel, nak buka Turki pada masa dulu, tentera Rom banyak, lepas tu ada orang sore tu semak, nak pergi serian dengan sore dia. Dia nak pergi. Ada sahabat-sahabat lain lari. Jangan, wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan capok dirimu kepada kebinasaan. Mungkin sore tu mati. Abu Ayyub sekak musalah pahaya ayat ni. Sebenarnya ayat ni turun sewaktu kami dan sahabat-sahabat setengah Rasulullah dah ada lagi. Satu peperangan, kelik dah ada peperangan, boleh ghanimah banyak, boleh kereta banyak. Kami berasa nak taruh. Nak taruh kereta-kereta tu supaya boleh hidup panjang lagi. Tak saya belanja dah, nak taruh, nak sipir. Turun ayat tu, wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Mung belanyalah harta-harta tu.
belanja pada jalan Allah, jangan kamu gi duduk capok dirimu pada kehancuran. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala doa ayat pada kita, kalau orang itu tak suka nafkah, tak suka nafkah, tak suka belanja, mai cha barita. Sedang wa orang itu sedang-sedang duduk capok diri dia dalam kehancuran. Hancur. Orang tak suka belanja, masyarakat tak suka belanja, masyarakat tu hancur. Orang rumah, dalam rumah, siapa tak rasa, tak suka belanja, fi sabilillah lah. Fi sabilillah, tak suka belanja, fi sabilillah. Hancur keluarga tu. Kampung tu, masyarakat tu, negara tu hancur. Sebab apa? Sebab dia mau belanja. Amerika belanja, Yahudi belanja, sehari dia mau putih. Dia mau habis longtun, tak tahu apa ribu juta dia mau buat. Tapi dia mau belanja sama dia mau kita. Allah, jadi wasa saja. Itu dia panggil. Ayat ini perlu kita kaji semula dah. Walaupun secara umum dia boleh. Al-ibrah bi'umumil lafzi. Boleh. Tak ada apa. Tapi asal ayat ni. Gi kecek ha nafkah pada harta. Siapa-siapa tak nafkah. Siapa-siapa tak belanja harta. Maka itulah sebagai petanda kata. Dia sedang menuju kepada kehancuran. Jadi insyaAllah pokok kita. Wih lagi lah. Tak usah duk pasal lah. Nah. Apa dia bawa ni lagu anak. Setengah mimma sebahagia. Ya bukan nak sumun. Nah, lepas tu insyaAllah kita siapa tu siapa ke boleh puasa insyaAllah. Taruh boleh puasa. Kita niat kata nak pergi boleh puasa. Kalau tak ada lagi tak apa kita ada. InsyaAllah dalam masa 3-4 apa dia dalam masa 2 bulan ni ke? Sebulan. 2 bulan. Alhamdulillah. Saya pada asalnya tempat boleh tutlah baru ni. Pada tutlah baru ni saya ada program apa dia nak pergi di Turki. Kita beli tiket pada bulan Kanyar lagi. Bulan Kanyar. Tak tahu kata cerita nak berlaku 47 tukla tu. Tiba-tiba berlaku benda perai 47 tukla. Lepas tu kita nak pergi tempat 24-25 tukla lagi. Jadi masa ada lagi dalam masa 2 minggu. Pakat pokok kita, kalau gitu saya nak pergi ni, saya rasa nak bawa tak sikit nak pergi. Alhamdulillah dalam masa 2 minggu kita buat ronarong, buat kempen. Boleh 1 juta lebih, 1,30,000 lebih. Saya buat gi rob rek 800,000, buat gi di Turki. Belanja, alhamdulillah kita belanja dah 800,000. Dan dia kata gambar-gambar insyaAllah saya dua lagi. 800,000. Dalam masa 7 hari, 8 hari saya di Turki, kita pun duduk live shot apa semua kadang-kadang. Klik mai Turki, kita ambil 800,000, ada lagi apa? 300,000 lebih, satu lah. Tinggal dengan 300,000. Klik mai Turki, ada 1 juta lebih buat. Daripada 300,000 naik 1 juta lebih. InsyaAllah pakat kita kali itu kita we rock song. 425 baru ni kita pergi di Malaysia, Kuala Lumpur. We rock song. Nah, we rock, alhamdulillah. Jadi, 800,000, 1 juta ni. Ambil dah, boleh dah 1 juta ni. Tinggal dalam 200,000-300,000 jugalah situ. Tinggal dulu. Klik main pada Malaysia. Hari ni, kemarin baru cek di tenakan. Boleh 1 juta pula. Jadi boleh 1 juta pula. Jadi, 1 juta ni, lani 1 juta, duduk dalam 2 juta ni dah sekali lah. Duit ada di tenakan 1 juta, 1 juta dan insyaAllah dalam masa apa dia dalam masa 2 minggu, 3 minggu kita nak own. Kita ada lagi dah. Kita akan own lagi. Dan insyaAllah dengan tenakan hot lemon kita ada belakang. InsyaAllah. Jadi dalam masa 2 minggu lagi nak bagi, nak tagi hot 1 juta hot ada dalam tenakan. Lepas tu nak berhenti ke? Tak berhenti. Nah, kita atas semua dalam banci tu. Siapa kau boleh puasa insyaAllah. Kerana susah. Lah ni hak susah sungguh ni. Lah ni hak susah sungguh. Kau dok pergi, tak ada dok susah mana. Kau klik rumah tu, tengok rumah hancur lebur habis. Tu susah. Lah ni sejuk pula dah. Allah, sejuk. Lah ni mula timbul sejuk pula dah. Lagu mana api tak ada, air tak ada. Macam-macam ada meduk lagu mana. Susah habis-habis susah dah. Jadi kita boleh beri bantuan kepada mereka lah. Nah, anak-anak bangun pun tengok tak ada ayah, tak ada ibu. Nah, ayah dan ibu bangun pagi esok tak ada anak. Macam-macam. Susah orang panggil satu percobaan di sudut ummah. 5 juta ni kena gitu berlaku. Ada. Kita ni 2 juta. Yang ni 3 cangwak ni. Susah. Susah. Tapi dalam satu kampung, keluarga tu yang susah. Misalnya. Nah, bukan kata apa dia lekeh keluarga tu. Tak. Dia berlaku satu kampung. Dalam satu kampung pun 2 keluarga, 3 keluarga. Tu pun kita habiskan dah. Hak ni satu ummah 5 juta lagu tu berlaku. Tidak ada satu keluarga dalam rumah kecuali kena belaka, kena hamak, kena halau, kena bunuh, bawah, waris, kena masuk gok. Masuk gok tak ada gapo sekali. Tunjuk muka itu masuk gok apa tahu.
Tunjuk muka kepada Tuhan, masuk grup. Rumah Bekki, rumah Bekki tak ada minta anuyak dia, masuk grup 10 tahun. Rumah kita saling adat, saling atak. Dia main tengok, atak baru mu, kenapa prak? Masuk grup 10 tahun. Gapo zoleng gitu lalu? Rumah kita. Macam-macam kezoleman ni, tak adalah nak buat. Nah, tiap-tiap hari dalam masa 70 tahun, 75 tahun tu, duk lagu tu raka, duk dalam keadaan kena susah. Kita susah sekali 3 bulan COVID, 3 bulan pada masa 47 dulu. Gagal tak boleh nak pergi ke mana kan? Pakai puluk tak boleh. Tapi lah ni pakai puluk habis. 4-5 kali buat sehari. Pas sikit lagi ngan cangwak pula, ngan kacak kok tu kok ni macam-macam. Jadi gagal kita ni. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah apa dia kita kada tulah tadi minta kalau balik akhir ni maknanya sekada sumbangnya lagi. Kita akan berterusan siapa ke boleh puasa ni insya-Allah. Insya-Allah. Lepas tu apa dia turutlah berita-berita mana tu dah. Baik. Insya-Allah. Sekarang tu dulu. Lepas tu kalau ada sikit tambah ke apa ada soalan gapo hak bahasa kata kita nak tanya. Tak ada dah. Buya ada tambah ke apa? Ada dah insya-Allah. Nah, kita tengok lagi. Tengok lagi kata demo nak main siapa sub lagu mana. Tapi dia panggil satu petanda kata ini adalah satu bidayatun nihayah. Permulaan bagi selesai bagi akhirnya Yahudi. Karena dia panggil tokok belaka dah. Orang panggil dia mari ambil dengan senyoh, mari ambil dengan rapah orang. Tiba-tiba orang nak ambil klik, dia kata orang tu jahat, orang jahat. Dia tak kena. Dia duduk dengan mengaruk. Duduk dengan mengaruk, duduk dengan ada benda, ada kuasa. Tak ada benda, tak ada kuasa, tak ada duit bila, dia hancur lalu dah. InsyaAllah. Kita berdoa. Dan semoga Allah SWT menghancurkan mereka. Allahumma ahlikhum. Allahumma syatid syamlahum. Allahumma farrik jama'ahum wa zalzil aqdamahum. Wa arina fihim ajaiba kudratik. Allahumma ahlikhum. Allahumma azibhum, Allahumma ja'al tadbirahum tadmiran alaihim, ya aziz, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makan wa khasatan fi Filastin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma shfi mardahum. Allahumma arham mawtahum. Allahumma taqabbal shuhada'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma harril al-masjid al-aqsa min ayadi al-zalama al-yahud. اللهم حرر المسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا صلاة فيه اللهم ارزقنا صلاة فيه برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله